Dance with me under the diamonds. Hello guys, welcome back to my channel. Dan hari ini kita akan teruskan gameplay Labyrinth Pocong kedua. Dan kalau di episode sebelumnya kita stuck di level 5 karena di jumpscare oleh si Ocong. Haduh, nyebelin banget. Tapi kali ini dengan penuh tenaga, dengan semaksimal mungkin, kita akan mencari jalan keluar di gua yang begitu membingungkan. Aduh. So guys, tapi kalau misalnya kita gagal, saya akan buat keputusan untuk tukar game. Oke ya, oke, let's go. Let's go guys, kita akan berusaha mencari jalan keluar. Tapi kalau misalnya saya gagal, saya akan tukar game, bukan? Dia ada di situ, awal-awal dia sudah di situ. Nyebelin. Kalau misalnya saya tidak kuat lagi guys untuk bermain game yang satu ini, maka Hans Gaming akan tukar game. Mau tidak mau guys, walaupun Aci Gamesport sudah tamatkan game yang satu ini dengan begitu mudah, tapi kalau Hans Gaming kalau tidak kuat lagi, kita akan bermain game lain guys. Ocong, si Pocong benar-benar suka dengan saya guys. Kenapa dia tak suka Meowau? Kenapa dia tak cari Meowau saja? Kenapa saya juga yang di jumpscare? Hah? Kenapa tidak cari mangsa lain? Aduh, dia sama saja guys dengan Slendrina. Sama rata aja guys dengan Slendrina guys. Si Slendrina tukang jumpscare, dia pun tukang jumpscare ya kan. Si Ocong juga tukang jumpscare. Bukan tukar, tukang. Sorry. Gugup guys, gara-gara ketakutan. Ya kan. Tapi mana jalan keluarnya? Di mana? Apakah di sini? Jangan nyanyi dulu Hans Gaming. Copyright. Iya, I know. Mama. Sebel banget guys nih Ocong. Dia ketawa-ketawa guys. Kayaknya dia lagi ngejek gua tuh. Aduh. Bukan. Ya sudah. Kalau begitu, kita ulang kembali, guys. Mau tidak mau? Kita ulang kembali. Let's go. Jangan pergi situ. Nah, sini. Kita akan ke sini. Apakah di sini, guys? Di sini, Mama. Apakah di sini? Ya ampun. Aduh. Dia halang saya, guys. Kurang ajar. Mama, tolong saya, Mama. Aduh. Ini kalau misalnya saya pakai facecam. Terhumban handphone saya, guys. Bukan. Tidak bisa, guys. Macam mana ini, guys? Kalau si Aci Gamesport yang main, guys. Mudah sekali. Karena dia punya otak yang pintar. Ya kan? Ke
ke situ lagi. Yang bener dong, Hans Deming. Bukan di situ dong. Di sini kah? Mama. Aduh, buntu sekali. Oke, kalau begitu kita akan ke sini. Kita akan ke sini, guys. Sebentar. Aduh, dia lagi. Ketawa saja kau, Ocong. Iya, ketawa saja kau. Suka kali dia ketawa-ketawa begitu. Heh, kamu mengejek saya. Dia mengejek, guys. Dia ketawa-ketawa. Mau kemana, hayo? Dia bilang begitu, guys. Mau kemana kamu, hayo? Ini tempat gue. Dia bilang begitu, guys. Mama mia lezato. Guys, tolong gue. Mama, ini ketakutan ini. Jangan sampai saya jadi gugup, ya. Your face so ugly, my friend. Oke lah kalau begitu, my friend. Oke. Kita akan ke sini. Yes, baby. I love it. Wah, baby. Oh. Aduh. Diteror. Aduh, gak bisa guys. Tidak boleh, guys. Dia tetap berada di situ. Kemanapun kita pergi, dia tetap berada di situ. Aduh. No. Guys. Kita tidak akan mengalah, guys. Ingat. Dengan keyakinan lagu Cici, kita akan percaya yang kita tidak akan mengalah. Saya percaya lagu tersebut, ya. Aku takkan mengalah. Ku tetap bersabar. Aku takkan mengalah. Ku terus berjuang. Juang, Mama Mia Lezatos. Woi, gua lagi nyanyi, bro. Ya ampun. Jantungan. Waduh. Saya lagi nyanyi lagu idol saya, tiba-tiba dia muncul di depan mata. Luar biasa sekali, diocong-ocong. Aduh, luar biasa sekali, guys. Depan mata persis. Sebel. Kan. Sudah saya bilang, guys. Dia tetap berada di situ. Kemanapun kita pergi, dia tetap berada di situ. Dia akan tetap berdiri di situ, menunggu kita. Kok bisa sih? Harusnya bener deh. Mama. Kepada kamu semua yang sedang nonton game horror, tahanlah jantung kalian, ya. Saya tahu kalian kaget. Saya tahu, guys, kalian kaget. Jadi buat kalian semua yang sedang nonton, cintai jantungmu, nonton Meow Auk tiap hari, gitu, guys. Itu adalah pesan dari Meow Auk. Ini dia lagi. Oke. Aduh, kembali lagi ke situ. Di
Dimana harusnya ada tangga ya kan? Harusnya. Tapi di mana? Tidak kelihatan guys. Aduh, buntu. Waduh. Ya udah deh, punten. Punten ocong, punten. Oke. Wah. Mamma mia lezatos. Di jumpscare terus guys. Macam mana untuk kita pergi ke situ? Sedangkan dia berada di situ guys. Oke. Kalau misalnya saya tidak kuat lagi guys, kita terpaksa tukar game ya. Mau tidak mau. Kalau misalnya saya tidak kuat lagi untuk bermain game yang satu ini, kita akan buat keputusan untuk tukar game. Ya, kita buat keputusan untuk tukar game. Tidak bisa, guys. Tidak bisa. Aduh. Kita akan coba sekali lagi. The last one. Kita akan coba sekali lagi untuk mencari jalan keluar. Aku takkan mengalah. Ku tetap bersabar. Aku takkan mengalah. Mencari jalan keluar. Di mana cintaku dikocok-kocok. Kurang ajar. Lagu dangdut lagi. Ya ampun. Aduh. Mama, tolong saya guys, gimana nih? Aduh, dia ada di situ. Ini buntu guys. Gimana nih? Yes, I know guys. Ada beberapa dari kalian yang mau saya pakai facecam, ya kan? Dan juga pakai green screen. Tapi permasalahannya, saya nampak ada beberapa YouTuber yang mula-mula tidak pakai facecam, ya kan? Eri Ferdian, Windianata, itu saja guys. Mungkin tidak ada banyak orang yang pakai facecam, ya kan? Mungkin juga, ya kan? Saya pun tidak tahu guys. Jadi, ya, oleh karena saya sudah termasuk. Dulu pernah sekali saja pakai facecam, ya kan? Ada beberapa video yang saya pakai facecam, dan juga sekarang tidak ada facecam sama sekali. Maafkan saya guys ya. Saya tahu kalian butuh reaction muka saya di jumpscare, ya kan? Tapi tenang saja. Kalau misalnya saya punya PC. Kalau misalnya saya sudah punya PC ataupun komputer, maka saya akan pakai facecam, oke? Tenang saja guys ya. Ditunggu saja di YouTube channel Hans Gaming. Haduh. Ah, mama.
tahanlah jantung kalian kalau kalian tidak mau di jump scare. Tutup mata ataupun tutup pakai buku. Aduh. Okay guys, this is really the last one. Kita akan coba. Kalau misalnya gagal lagi, maka saya akan betul-betul buat keputusan untuk tukar game. Betul-betul guys. Oke. This is it. This is the last one. Tuh kan? Saya jadi gugup, ya kan? Mama. Di jump scare lagi. Restart. Oke. Okay. Katanya the last one. Ya iyalah. Tapi sudah mati ya kan? Tadi itu sudah mati. Okay, tiba-tiba. It's okay. This is really the last one, guys. This is really the last one. Sorry guys. Saya tidak sengaja tekan tombol yang namanya restart. Harusnya saya sudah bisa closing, guys. Jump scare lagi. Ya udah. Punten, Ocong. Ampun beribu-ribu. Ampun, Ocong. Aduh, guys, tidak bisa, guys. Apakah di sini? Aduh. Wah. Okay, guys. Mau tidak mau, kita harus mengalah. Kita harus mengalah, guys. Aduh. Ya sudah, guys. Untuk the game, Labyrinth Pocong kedua berakhir sampai di sini. So, guys, semoga saja kamu suka dengan video kali ini. Silakan like video kali ini, guys, kalau kamu suka. Mau tidak mau, kita tukar game. Kita terpaksa tukar game, guys. Soalnya kan masih ada game game yang bukan horror. Jadi ditunggu saja di YouTube channel Hans Gaming. So guys, terima kasih sudah menonton video kali ini dan kita akan jumpa lagi di next video. Bye bye. This is it. Here I stand.